Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali kepada fokus kita. Jangan melihat kiri kanan sebagaimana Lot ketika diselamatkan, supaya tidak menoleh ke belakang tapi melihat ke depan. Persoalan kita yang kerap kali kita tidak bisa mencapai sasaran karena kita terlalu banyak menoleh ke belakang. Mari kita lihat ke depan supaya segala persoalan apapun yang kita hadapin, jangan menyesal, jangan hal-hal yang lain, tetapi kita lihat ke depan apa yang bisa kita kerjakan walaupun di tengah kesulitan, karena Tuhan sedang menuntun kita berjalan ke depan. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan hari ini. Mari kita kembali kepada fokus kita. Fokus kita yaitu mari kita fokus kepada visi yang Tuhan berikan di gereja ini. Salah satunya visi itu jelas, dia beri nama Blessing in the Spirit. Itu sebelum gereja dibuka ketika saya ada di kota Melbourne tahun 2004. Itu ada dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3. Yaitu segala berkat rohani akan diberikan kepadamu. Artinya di sini Yesus dan Roh Kudus itulah segala berkat. Karena kita bicara Yesus dan Roh Kudus itu berarti semua surga, semua yang ada di dalamnya sudah termasuk di bumi juga. Mari kita fokus kepada itu. Ketika Yakub berkumpul dengan Tuhan, maka dia tidak mau melepaskan pergumulannya, sehingga Tuhan memukul pangkal pahanya menjadi kesakitan. Tetapi Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum kau memberi nama kepadaku. Maka diberi nama Israel. Sampai hari ini Israel tetap ada, bukan karena kekuatannya, karena janji Tuhan, yaitu Israel itu artinya bergumul dengan Tuhan dan menang. Dan yang kedua kita lihat visi adalah bagaimana gereja diberikan 5 pilar. Yaitu back to Jesus teaching, kembali ajaran Yesus, mega project karakter Kristus. Artinya kalau kita punya Yesus tapi kalau kita tidak punya karakter Kristus tidak ada gunanya. Kita punya Roh Kudus, kalau kita tidak punya buah roh tidak ada gunanya walaupun kita punya karunia. Dan ketiga kita lihat saudara, kita harus belajar misi. Keempat, pemuritan dan regenerasi. Kelima, diakonia. Diakonia dibagi. Diakonia Natal dan Because Best Care untuk bantuan bencana-bencana. Seperti COVID, saya masuk-masuk di kampung, ngirim makan-makanan. Itu seluruh gereja best dibagi per daerah, per kota, per kabupaten atau per provinsi. Sehingga setiap orang yang sakit, di komersilnya itu kirim makanan. Bukan hanya itu, kita punya visi juga yang dikatakan Tuhan bahwa banyak anak muda akan dipakai Tuhan. Ini luar biasa. Kita harus lihat visi, fokus saja. Dan kemudian kita melihat bahwa banyak orang akan diberkati. Dan visi juga selain itu tentunya ada, yaitu bahwa akan ada pengangkatan. Apakah kita ini kalau yakin kalau pengangkatan itu kita sudah siap? Mungkin secara teori kita berkata siap, tapi bisa enggak saudara, yaitu ketika walaupun kita diangkat, tapi bagaimana anak istri suami orang tua teman kita semuanya, berarti kita belum siap. Bahkan mungkin pribadi kita belum siap. Itulah satu visi. Mari kita kembali kepada visi. Dan terakhir kali kita harus tahu bahwa kita membangun manusianya, bukan gedungnya. Gedung boleh megah, boleh mewah, acara boleh bagus, kosnya besar, tetapi kalau sampai kita tidak membangun manusianya, itu sesuatu yang bisa menyesal di kemudian hari. Yesus, dia rela Bait Allah yang megah itu dihancurkan dan dia penubat untuk diruntuhkan, karena dia membangun manusia-manusianya, yaitu para murid dan rasul Yesus, sehingga hari ini kita ada. Apakah kita tetap bangun gedung yang megah? Boleh, asal punya uang lebih dan kita saudara tidak mengganggu untuk pembangunan manusianya. Karena biaya membangun manusia jauh lebih penting. Contoh-contoh, kalau kita punya rumah, kita punya uang, kita ingin membangun rumah lebih mewah, tapi anak kita perlu sekolahkan ke luar negeri, sehingga biayanya lebih banyak keluar, sehingga kita mungkin menjual mobil, mungkin kita menjual rumah, kita pilih rumah yang lebih murah, atau kita mau kredit murah, rumah yang lebih murah, demi supaya anak kita, orang yang kita cintai, itu manusianya berguna. Itulah. Jadi kita melihat bahwa gereja itu bukan gedung, bukan acara, bukan megah mewahnya, namun manusianya. Bukankah ini kita adalah Bait Allah yang hidup? Renungkan ini, jangan menoleh kiri kanan, jangan melihat yang lainnya.
fokus kepada visi. Tuhan Yesus memberkati.